Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku akan memasak membuat singkong Thailand ya. Ini ada setengah kilo singkong. Terus tambahkan 2 daun pandan. Kasih air secukupnya. Lalu kita masak agar dia mendidih ya teman-teman. Ini sudah mendidih, lalu kita tambahkan vanili ya teman-teman, kurang lebih ini setengah sendok makan. Lalu kita tambahkan santan instan, terserah merek apa saja. Terus kita aduk-aduk biar dia tidak menggumpal ya santannya. Tunggu hingga mendidih lagi, nanti kita tetap aduk-aduk lagi ya. Jangan lupa tambahkan sejumput garam, biar ada rasa gurihnya teman-teman. Lalu kita tambahkan gula pasir kurang lebih 7-9 sendok. Nah, ini mulai mendidih. Aduk-aduk lagi. Jangan lupa ya di icip-icip. Nah, ini kita akan mencoba ini. Nanti rasanya seperti apa? Apa kurang manis atau gimana? Tapi insya Allah ini pas ini. Singkong Thailandnya cantik ya penampilannya teman-teman. Yuk kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mari coba. Enak teman-teman. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Jangan lupa subscribe.